Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi bersama channel Eko Azza. Pagi ini saya sedang berada di sekitar Depot Tegaluar untuk mengupdate pengerjaan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah sahabat itu, kebetulan sekali pagi ini melintas beberapa gerbong yang mengangkut batu balas dan nampaknya ini akan disebar di track elevated atau di jalur layang. Nanti kita akan mengikuti sampai sana sahabat itu, melihat seperti apa proses penaburannya, dan nanti di sana juga saya akan menerbangkan drone memantau dari ketinggian supaya terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi. Makanya sahabat itu tetap ikut terus dan simak terus videonya sampai akhir. Sahabat itu baru saja melintas ada 16 gerbong yang berisikan batu balas untuk disebar di jalur melayang. Dan perlu sahabat ketahui video ini diambil tadi pagi tepat hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat YouTube, kita akan terus mengikuti pergerakan lokomotif Watermelon yang mendorong 16 rangkaian gerbong berisikan batu balas sampai ke arah stasiun Tegaluar, bahkan sampai ke track elevated atau ke jalur melayang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah sahabat itu, saat ini saya sudah berpindah lokasi lumayan sangat jauh dari lokasi sebelumnya, yaitu di sekitar stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta-Bandung mengikuti pergerakan lokomotif Watermelon. Baik sahabat itu, lokomotif terus bergerak menuju ke arah track elevated. Dan sekarang kita akan menuju ke arah jembatan penyeberangan. Kita pantau dari atas sana, pastinya akan lebih bagus jika dilihat dari ketinggian. Makanya tetap simak videonya sampai akhir.
Kembali lagi sahabat YouTube dengan Eko Aza. Saat ini saya sudah berada di atas jembatan penyeberangan, tepatnya di sebelah barat stasiun Tegaluar. Terlihat pergerakan 16 gerbong berisikan batu balas yang akan disebar di trek lewatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tinggal sedikit lagi sampai di lokasi atau di jalur melayang, tepat berada di belakang saya. Nanti saya akan coba mencari posisi yang pas untuk memantau dari atas jembatan supaya view-nya lebih jelas dan lebih detail lagi. Tetap simak videonya sampai akhir. Terlihat pergerakan lokomotif watermelon semakin melambat dan sebentar lagi 16 rangkaian gerbong batu balas akan sampai di lokasi penaburan. Nanti saat proses penaburan saya akan coba melihat dengan pantauan udara supaya lebih jelas dan lebih detail lagi. Insya Allah video udaranya tayang sore ini atau kalau tidak malam ini sahabat YouTube. Makanya sahabat YouTube tetap ikuti terus channel Eko Aza. Caranya sangat mudah, cukup di klik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar jika ada updatean terbaru dari channel ini sahabat bisa mengetahuinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.